Halo sahabat Umbi, di video kali ini saya akan share pada kalian yaitu bagaimana caranya kita menambahkan tweetpon pada video seperti ini. Nah, aplikasi yang kalian perlukan adalah KineMaster dan kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Oke, langsung saja kalian buka aplikasinya. Tekan tanda lingkaran yang di tengah dan pilih aspek rasio 1:1 atau persegi. Pilih media, kemudian pilih video yang sudah kalian siapkan. Kemudian tekan video kalian dan akan muncul fitur seperti ini. Kalian bisa memangkas video kalian menggunakan ikon gunting dan mengatur posisi video kalian dengan menggunakan ikon crop. Untuk membuat posisi video kalian jadi persegi, caranya kalian tekan ikon crop dan tekan tanda garis 2, kemudian kalian zoom video kalian sampai posisinya menjadi persegi. Untuk menambahkan tweetpon, kalian pergi ke lapisan dan pilih media. Pilih tweetpon yang sudah kalian siapkan. Drag tweetpon agar ukurannya sama seperti video kalian. Kemudian sesuaikan durasi tweetpon-nya dengan durasi video kalian. Untuk menyimpan videonya, kalian tekan tanda share dan atur resolusi seperti di video ini. And done.